Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakan oleh Abu Bakar Muhammad bin Daud Ad-Dainuri yang terkenal dengan Ar-Ruqi. Jadi beliau terkenal namanya dengan Ar-Ruqi. Qala, berkata ia, kuntu min ba'diyati. Aku dulu pernah berada di satu lembah. Fawaitu qabilatan min qawailil arabi. Lalu aku mendapati satu kabilah di antara kabilah-kabilah orang Arab. Ketemu. Fa'adawani. Lalu fa'adawani rajulun wa'adkhalani khobar. Lalu seorang laki-laki menjamu aku, wa adkhalani khamaan, dan dia masukkan aku ke dalam khemah. Faraitu, ini khemahnya gede nih. Lalu aku melihat abdan aswadan, aku melihat ada seorang hamba yang berwarna hitam kulitnya, mukanya dan mikoyidin diikat dengan satu ikatan. Ada orang di dalam kemah lagi terikat. Waraitu jima'an, dan aku melihat ontak-ontak qad matat, yang sungguh telah mati. Baina yadain baiti, di hadapan rumah, di sekitar rumah. Warna itu jamalan, dan aku lihat ada satu unta. Tadi banyak unta. Ini ada satu unta qad nahula wa hazula, sungguh kurus kering. Kurus banget ada unta. Satu kurus banget. Ka'annahu takhruju ruh, seakan-akan ruhnya mau keluar. Seakan-akan mau mati saking kurusnya. Berarti kurus banget. Ka'annahu takhruju ruhu, seakan-akan keluar, mau keluar ruhnya, mau mati. Faqala lil ghulam, lalu budak berkata kepada aku, anta dhaifun, engkau adalah seorang tamu. Walakanya yang mengisahkan ini, engkau seorang tamu, walaka akun, bagi engkau mempunyai hak. Tamu punya hak. Ya, punya hak yang dia minta gitu ya. Fatasyafa li, maka berilah syafaat untukku.
yukrim mudayyimahu, makasihnya dia adalah seorang yang memuliakan tamunya. Fala yarudda syafa'atahu, maka ia tidak membantah, menolak akan syafaatnya. Fa'alahu ya'ullu qaida anirijli, mudah-mudahan dia mau membukakan tali pengikat di kakiku. Falamma uhdira ta'amu, maka tatkala dihadirkan makanan, imtana antu, imtana tu, maka aku enggak mau makan. Wa qultu, dan aku berkata, la akulu ma lam ushba fi hadzal abdi, aku enggak mau makan semasa ya belum disepati pada budak ini. Kalau sudah disyafaati, walau aku mau nanya. Faqala, maka berkata, inna hazal ulama qad ahlaka jami'a mali. Kenapa entar-entaran mau ya bebasin budaknya, mau ya, entar-entaran kenapa? Karena ini sesungguhnya budak ini sungguh telah membinasakan seluruh keluarga. Kuntu maza fa'ala, apa yang dia lakukan? Faqala, inna sawtan tayyiban wa kuntu a'ishu min zuhuri hadzal jimali wa hamalaha ahmalan siqalan. Ya, sesungguhnya dia jawab, innalahu, sesungguhnya baginya sawtan taiban, itu budak mempunyai suara yang indah. Ya, emang kadang begitu orang, orangnya begitu tapi suaranya ada, orangnya kecil hitam tapi suaranya masya Allah. Nah seperti ini nih, sesungguhnya bagi orang itu mempunyai suara yang indah. Wa kuntu a'ishu min zuhuri hadzal khisal, dan aku ingin hidup ya daripada hasil unta ini. Fa amala ya ahwalan musiqan, lalu dia bawa itu ya ahwalan sikon yang berat, keadaan yang berat. Wa kana yujwa, dan adalah dia menggiring hatta qata'a masirata salasil layalin fi lailatin wahidatin, sehingga ia memutuskan perjalanan selama 3 malam pada malam 1 malam. Jadi tadi budak ini mempunyai suara yang indah. Aku hidup itu dari ya hasil onta-onta. Lalu dia budak itu membebani, naikin. Fa'amala, budak itu membebani, menunggangi ontanya itu ahmalan sikoman, beban-beban yang berat. Ini ya, budak ini mempunyai suara yang indah. Ini kan kita lagi bicara tentang suara, mendengar suara.
dalam sufi itu apa hukum boleh makan sunnah. Jadi ya, budak ini punya suara yang indah, semuanya suara yang indah. Lalu si budak ini membebani akan onta itu beban yang berat. Wa kana, dan adalah dia yajdu, dia menggiring ontanya. Hatta qata'a masirata salasila yalin walailatin wahidatin, sampai dia dapat memutuskan jalan 3 malam ya, dalam 1 malam. Fitaibi nagumati, pada baiknya ya, iramanya, dari saking indahnya iramanya. Gitu aja kita terjemah. Jadi ini budak kasih beban onta ya, yang di atas kemampuannya berat, kemudian disuruh jalan. Budak ini suaranya bagus, jadi dijalanin nih budak sambil diberikan suara, keasikan tuh budaknya, kagak sadar bahwa dia telah membawa beban yang berat. Maka nanti udah-udahannya nih onta mati. Nah, pemakarannya di sini, onta saya mati, penghasilan saya dari onta enggak ada lagi. Makanya marah dia, marah. Falamma hutat a'maluha, maka tatkala diturunkan beban-beban itu, bebannya diturun itu, matat kulluha illa hadza jama', mati seluruh ontanya kecuali satu onta ini doang. Iya, hidup sih man jadi kekurusan, hampir tadi mati. Jadi onta yang lain dibebani dengan beban-beban di atas kapasitasnya, pada mati semuanya onta seseorang ini. Tinggal satu onta doang tuh yang tadi dibilang kurus, kering, hampir udah mati, kecapean. Biasanya dibawa 3 hari 3 malam, ini dibawa 1 hari. Onta jalan terus dengan pakai apa? Disenandungkan. Jadi gara-gara disenandungkan, ontanya mau jalan sampai biasanya jarak ditempuh 3 hari, ini 1 hari semalam. Biasanya 3 hari semalam jadi 1 hari semalam. Ini cerita bahwasannya suara mempunyai pengaruh yang sangat besar. Lihat bapak-bapak, kalau ada anak kecil umpama umur 3 tahun lah, setelin musik pak, joget gak dia? Joget. Apa hukumnya apa? Apa haram anak kecil itu hukumnya? Enggak. Jogetnya, masya Allah, malah jadi lucu. Tapi ketika udah gede, ada musik, dia gak mau, malu. Anak saya si Hakam masih kecil, masya Allah, ada musik langsung loh. Sekarang mau gak malu dia udah. Itu kepolosan orang. Artinya musik itu mempunyai pengaruh yang sangat besar ya. Sampai-sampai pengaruhnya kepada onta. Jangan manusia, onta ya. Suara itu, onta gak bakal capek.
enggak merasa capek, man udah-udahannya mati. Allahu akbar. Makanya marah yang punya ini. Dia marah dia. Tinggal satu tadi yang kurus kering yang udah mau mati. Walakin anta dhaifi, akan tapi engkau adalah tamuku. Qad akramtuka, sungguh aku muliakan engkau. Wa wahabtu laka, dan aku berikan hadiahkan kepada akan dia unta itu kepada engkau. Ini unta buat kamu aja dah. Udah kurus kering sianan. Masya Allah. Jadi ini juga tidak bisa diambil pelajaran. Orang kalau lari terus itu bisa menguruskan. Nanti begitu juga hikmah-hikmah. Orang olahraga terus setiap hari bisa menguruskan. Lari, lari bisa menguruskan. Membakar kalori. Fa'ajabtu, lalu aku perkenankan an asma' sawtahu, bahwa aku mendengar suaranya. Falamma asbahna, maka tatkala kami masuk pagi, amarahu ayya dua ala jamalin yaski ma'a min bi'rin gunaka. Maka tatkala kami masuk waktu pagi, maka ia memerintahkan dia untuk ya, tuan ya. Ya. Menggiring, ia memerintahkan untuk menggiring atas ontanya, untuk menggiring ontanya. Ya, yaski ma'u, min bi'rin hunaka, untuk dia yaskin ma'a, ya. Supaya dia membawa mengangkutin air dari sumur yang ada di sana. Falamma rafa'a sawtahu, maka tatkala dia mengangkat suaranya, hamal jamal, ontaknya kabur. Wa qata'a ibadahu, dan dia potong akan tambangnya. Wa qata'ana, dan jatuhlah aku liwajhi, bagi mukaku nyusuk. Fama azunnu anni sami'tu sawtan atyaba minhu, maka tidaklah aku menyangka bahwasanya aku telah mendengar suara yang lebih baik darinya. Aku belum pernah, itu bagus sekali suaranya. Wallahu a'lam bishawab.